Oke, kita akan membuat lato-lato monster. Ya, pertama-tama kita siapkan ya guys, penggaris. Dan kita garis seperti ini. Dan kita buat bagian kakinya sekarang guys. Ya, setelah kita buat bagian kakinya, nanti juga ada bagian tangannya. Kita buat dua pasang ya. Nah, di sini aku buat 1, 2, dan 4 jumlah tangannya. Dan kakinya juga 4. Nah, setelah membuat ini 4, kita akan buat juga nanti ekornya. Nah, setelah ekornya kita juga akan membuat dua buah senjata dari monster ini ya. Ya, ini monster lato-lato jumlahnya 2. Ya, seperti ini kita buat senjatanya. Dia menyerupai duri. Ya, lalu kita akan warnai dengan menggunakan alat warna. Ya. Di sini saya menggunakan spidol permanen agar tidak mudah luntur. Nah, sekedar kita akan warnai bagian kaki dan juga bagian tangan dahulu. Ada warna orange dan juga warna hijau. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita berikan motif-motif hijau tua. Nah, lalu bagian kaki dan tangannya juga. Nah, sekarang kita tambah gini ya guys. Kita warnai bagian senjatanya. Ya, lanjut. Setelah diwarnai. Nah, sekarang kita akan gunting guys ya. Ya, badannya kita gunting dulu dan juga kakinya. Ya, kita sisakan tempat yang tanda silang untuk tempat lem. Ya, seperti ini kita gunting bagian ekor juga dan juga senjatanya. Ya, tara, jadilah seperti ini. Nah, sekarang ambil lem, kita gabungkan untuk bagian badannya. Badannya kita gabungkan dulu ya, guys. Nah, sehingga menjadilah dia bentuk lingkaran seperti ini atau tabung seperti ini. Ya, kita lem lagi yang hijau juga sama ya. Nah, lalu lanjut setelah lem badannya. Sekarang kita akan lem bagian kaki, bagian tangan, dan juga nanti ada bagian senjatanya dan ekornya juga nanti juga ya. Nah, ini kita lem dahulu seperti ini caranya. Nah, kaki bawah dan kanan kiri kanan bagian tangan. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Yang bagian warna hijau juga sama caranya. Kakinya di bagian bawah, tangannya kiri kanan dan senjatanya di bagian belakang. Ya. Lanjut setelah senjatanya nanti kita akan persiapkan lato-latonya ya. Nah, kita akan menggambar lato-latonya. Nah, itu menggunakan spidol permanen ya, supaya tidak mudah luntur. Nah, kita buat bagian wajah dahulu, bagian alis. Nah, ini aku buat bagian hidungnya guys ya, dan juga bagian gigi monsternya. Ya, seperti ini wajahnya. Ya, sudah jadi. Nah, kita buat temannya lagi satu ya, karena di sini ada dua lato-lato. Kita harus gambar keduanya. Ya, buat matanya yang berbeda, kita buat ekspresi yang berbeda, yang lebih marah. Nah, di sini hidungnya dan juga giginya dan juga di sini ada rambutnya sedikit. Ya, sudah jadi. Sekarang kita akan gabungkannya, guys. Gabungkan bagian kepala dan badannya dan ekornya dahulu ya. Ya, seperti ini. Ya, kita gabungkan gunakan lem. Ya. Karena setelah kering, nah nanti kita akan bisa gunakan. Ya, kita gabung kepalanya ya. Hap dan hap satu lagi. Oke. Monster lato-lato sudah jadi.